Profil Bella Muhammad, petarung asal Palestina pertama yang menjadi juara UFC. Petarung Mixed Martial Arts MMA, asal Palestina Bella Muhammad berhasil mencetak sejarah di Octagon Ultimate Fighting Championship. Dia berhasil merebut gelar juara kelas welterweight dari tangan juara bertahan asal Inggris Leon Edwards. Capaian itu membuat Bella Muhammad menjadi petarung bebas pertama yang berasal dari Palestina menang di UFC. Bella memenangkan angka mutlak dalam 5 ronde dalam pertandingan UFC 304. Setelah dinyatakan menang, Bella bersujud. Kemenangan itu menjadikannya tak terkalahkan sejak tahun 2019. Bella Muhammad adalah seorang petarung UFC yang beragama Islam. Dia berlaga di kelas welter dan bercita-cita menjadi seorang Muslim yang menyandang gelar juara dunia seperti Khabib Nurmagomedov. Bella Muhammad lahir pada 9 Juli 1988 di Chicago, Amerika Serikat. Namun, darahnya adalah Palestina karena ayah dan ibunya merupakan imigran yang berasal dari Palestina. Bella Muhammad kerap berkelahi dengan di jalanan. Bella Muhammad kerap berkelahi di jalanan. Dia pun tak menyangka bisa jadi petarung profesional. Karir MMA yang berawal sejak Bella bergabung dengan Bellator dan Titan FC, dia memulai debut kelas welternya dengan memukul KO Justin Brock dalam 2 menit pada 18 Agustus 2012 silam. Lalu, dia memenangkan pertandingan 8 kali berturut-turut setelahnya. Pada tanggal 30 April 2016 silam, Bella menumbangkan Steve Carl di Titan FC 38 hingga memenangkan gelar juara dunia kelas welter.